Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ini saya akan bikin video untuk penjelasannya untuk awam terkait proyek BTS bakti yang kominfo yang sedang viral. Tapi ini bukan dari sisi kasus korupsinya ya karena saya nggak tahu ini soal korupsi. Tapi dari sisi teknologi dan regulasi internasionalnya ya. Saya kira ini informasi yang penting yang untuk diketahui karena kasus yang viral ini dari sisi kasus korupsinya ya padahal sebenarnya dari sisi teknologi dan regulasinya itu juga penting untuk diketahui masyarakat Indonesia. Pertama ya. Jadi istilahnya itu sebenarnya bukan BTS tapi INUTI ya. Ini saya berikan gambar dari Uh, jaringan seluler ya, yang sekarang eksis itu di Indonesia ada 2G, 3G, 4G. Dimana 3G sudah akan dihapus, mungkin masih ada sebagian. Jadi BTS itu adalah istilah untuk di jaringan 2G sebenarnya. Kemudian pada jaringan 3G, seluler 3G juga namanya bukan BTS lagi, tapi Node B. Dan untuk 4G maupun 5G itu istilahnya adalah E not B. Jadi, istilahnya sebenarnya bukan BTS, tetapi karena istilah BTS itu lebih dikenal oleh masyarakat, maka ya dipakai istilah BTS ya, saya kira nggak apa-apa ya. Kalau memang di lidah itu lebih mudah digunakan istilah BTS. Kemudian, yang kedua, BTS atau not B atau E not B itu sebenarnya hanya bagian kecil dari network elemen atau unsur-unsur dari jaringan seluler ya. Jadi di dalam jaringan seluler itu banyak kali di gambar ini ya. Ini ada BTS ini. BTS ada inode B, ada node yang ya ini sini. Ini hanya sebagian ya. Jaringan seluler ini ada bagian-bagian lain yang banyak ya. Jadi ini adalah radio access network dan di sini adalah uh, apa namanya sebelah kiri ya, di belakang kanan itu disebut core network Kemudian ini akan penghubung ke melalui jaringan, jaringan optik maupun mikro-mikro itu akan terhubung ke jaringan-jaringan internet. Jadi dengan ada BTS itu bukan langsung uh, apa gadget kita itu langsung bisa digunakan untuk internet ya. Tapi di dalam jaringan seluler itu ada unsur-unsur lain yang diperlukan sehingga Komunikasi internet itu bisa berjalan gitu. Kemudian berikutnya unsur pengadaan dan operasional dari BTS Bakti ya. Jadi di sini BTS Bakti itu ada setidaknya ada lima unsur ya di luar dari masalah perencanaannya. Jadi unsurnya secara ininya adalah pertama untuk pembangunannya dan operasional itu diperlukan pertama adalah penyewaan lahan. Jadi ada unsur penyewaan lahan. Ya. Ini tentu saja biasanya bukan dibeli ya lahan itu, tapi disewa. Nah ini saya nggak tahu berapa tahun untuk penyewaan itu. Jadi ini ada biaya untuk menyewa lahan. Kemudian kedua unsurnya adalah menara seluler. Dari suatu BTS atau INUB itu komunikasi radio termasuknya. Maka perlu dipasang suatu antena di atas ketinggian. Jadi kenapa demikian? Karena komunikasi radio itu Anda bayangkan seperti kita melihat yang mata kita melihat. Kalau kita berada di atas tanah biasa ya. Dalam kita berdiri ya di apa namanya di tanah datar itu kita melihat ke dalam kejauhan itu tentu saja akan terhalang kan, akan terhalang oleh horizon ya, oleh apa namanya kelengkungan dari bumi sehingga kita tidak bisa melihat jauh kan. Nah, kalau kita ingin bisa melihat lebih jauh tentu kita harus naik ke lantai dua ya atau di kantor itu lantai tiga lantai empat. Kalau berada di ketinggian kita bisa melihat lebih jauh gitu. Ya. Jadi komunikasi radio pada prinsipnya seperti itulah mirip-mirip ya. Jadi komunikasi radio itu supaya BTS tadi itu bisa dipancarkan, diterimakan untuk yang relatif jauh, maka perlu dipasang suatu antena di suatu ketinggian. Jadi dengan demikian diperlukan unsur kedua dari BTS itu adalah menara. Menara untuk memasang antena, ya. bukan BTS-nya tetapi antenanya. Kemudian ketiga adalah transceiver dari inut B atau BTS-nya. Transceiver itu singkatan dari transmitter dan receiver. Bahasa Indonesia adalah pemancar penerima. Jadi inut B ini perangkat komunikasi radio elektronik ya tentu saja. Maka di situ ada pemancar dan penerima. Ya, seperti komunikasi uh, radio yang lain, ya, mungkin ada persamaan bedanya. Ya, kalau yang Anda sudah tahu, mungkin pemancar radio, apa namanya, siaran, ya, FM, atau pemancar televisi dan lain-lain. Nah, bedanya itu, kalau pemancar TV, misalnya, atau pemancar radio, komunikasi broadcast, itu siaran, siaran TV, siaran radio, itu sifatnya satu arah. Jadi hanya ada pemancar ya terutama dia memancarkan. Tapi kalau seluler ini kan dia harus bisa memancarkan dan juga menerima maka itu transceiver. Dan keempat adalah PLTS. Kenapa BTS bakti itu perlu PLTS ya pembangkit listrik tenaga surya karena pada umumnya BTS itu dibangun disebut di daerah yang disebut di Indonesia sekarang istilahnya 3T. 3T itu uh, apa namanya itu terdepan ya, terluar Jadi daerah-daerah yang di mana ada masyarakat yang berada di data situ, itu yang belum tersedia infrastruktur telekomunikasi e, internetnya, seluler. Maka di situ pada umumnya memang tidak ada jaringan listrik, belum sampai ke sana. Kemudian keempat, eh kelima maaf, operasional oleh operator seluler yang berlisensi di Indonesia. Jadi e, komunikasi seluler di Indonesia, di negara manapun, itu harus diselenggarakan oleh operator. Operator atau provider di luar negeri yang mungkin disebut provider, itu di sini kita sebut operator seluler, itu yang punya lisensi. Ya, tidak boleh orang sembarangan mengoperasikannya, termasuk baktinya. Bakti Kominfo itu tidak boleh, karena Kominfo dan Bakti tidak punya lisensi untuk menyelenggarakan, mengoperasikan seluler. Di mana operator seluler ini, dia juga membutuhkan biaya ya, karena dia bukan dengan ada BTS itu langsung dioperasikan tidak bisa tadi sudah kita gambarkan di gambar yang di sini tadi ya bahwa APTES-nya di sebelah kiri paling kiri itu ada BTS kiri atas itu ya di tengah ada kiri not B ada in e B itu bagian hanya sebagian satu bagian satu unsur dari jaringan telekomunikasi secara umum dari seluler yang cukup banyak yang unsur-unsurnya supaya gadget itu bisa berkomunikasi dengan lainnya bisa mendapatkan akses dan layanan internet jadi dengan demikian operator seluler harus mengadakan atau menyewa jaringan penghubung BTS dengan core networknya ya. itu BTS itu dia berkomunikasi dengan gadget tapi dia juga tidak bisa begitu saja langsung uh, hubungan itu antar gadget bisa dihubungkan maka BTS ini berhubungan dengan ada core networknya ya ini dihubungkan dengan bagian core networknya dan juga tentu saja uh, dihubungkan dengan Uh, apa namanya dengan kota-kota lainnya dengan jaringan uh, apa namanya backbone nasional maupun jaringan uh, internasional, jaringan telekomunikasi internasional sehingga gadget kita itu bisa berhubungan dengan uh, seluruh gadget di seluruh dunia. Dan kedua tentu saja pengadaan jaringan core yang pada umumnya bukan diadakan baru tetapi ada di unsur yang di sini gambar ini yang di bagian tengah itu ya kornya itu itu ada bagian-bagian yang tentu saja kalau operator seluler sudah punya ya, tetapi kapasitasnya kemungkinan belum cukup ya untuk di, di menam apa namanya melayani bts-bts yang baru ya dioperasikan oleh eh, apa namanya yang dibangun oleh pemerintah itu. Kemudian ketiga tentu saja masalah teknikal dan administratif pelanggan seluler. Jadi di sini dengan dibangunnya bts Bakti itu masyarakat di sekitar bisa menggunakan Uh, Handphonenya, gadgetnya dengan komunikasi seluler, dengan internet itu ada masalah administratif dan teknikal ya, sehingga suatu handphone gadget itu bisa berhubungan ya, berhubungan berkomunikasi dengan gadget yang lain. Itu perlu ada suatu uh, teknikal dan administratifnya. Jadi di sini ada operasional dan pemeliharaan oleh operator seluler yang berlisensi di Indonesia, Jadi, ada lima unsur di dalam proyek. Apa namanya BTS bakti tersebut. Kemudian kita coba bandingkan ya. Ini kita bandingkan regulasi YUSO. Jadi bakti Kominfo itu termasuk di dalam proyek apa namanya uh, regulasi itu YUSO. Universal Service Obligation. Saya akan bandingkan dengan dua negara ya. Pertama Amerika Serikat. <tuh> Kenapa saya pakai perbandingan dengan Amerika Serikat? karena ada kemiripan dari sisi luas wilayah, ya. wilayahnya amerika serikat itu sangat luas, cuman dia tidak kepulauan, ya, yang kita ini kepulauan, luas dan kepulauan. apa implikasinya? implikasinya itu kalau daerahnya luas maka biaya jaringan itu akan menjadi lebih mahal dibanding kalau dia itu wilayahnya sempit ya. jadi menyelenggarakan komunikasi internet, misalkan untuk negara sekecil apa namanya, Singapura gitu tentu saja nanti biaya satuan per gadget ya, satuan atau satuan per haidnya uh, itu akan menjadi lebih murah. Ini kalau wilayahnya luas, dia akan menjadi lebih mahal unsurnya. Luas dan sama dengan Indonesia yaitu penduduknya tidak tersebar 100% merata di seluruh negeri. Jadi ada kota-kota yang padat, ada yang semi padat, ada yang tidak terlalu padat, ada area-area yang kosong dari penduduk. Jadi itu saya gunakan perbandingan pertama dengan Amerika. Kedua adalah kenapa Amerika saya gunakan karena Amerika ini banyak orang miskin. Ini maaf saja ini bahasa orang teknik ya. Ini bukan orang sosial, maaf. Ini mungkin kalau ada yang tersinggung. Tapi ini secara teknik, ya, secara teknis Amerika Serikat dan Indonesia itu ada persamaan, yaitu banyak orang miskin dan banyak orang, ah, banyak orang kaya, ya. jadi ada perbandingan kaya dan miskin. Nah ini kenapa yang saya gunakan ini negara seperti itu. Karena kita tidak bisa membandingkan dengan negara yang orang miskinnya sedikit. ya Misalkan apa ya di negara lain atau di nah, daerah Skandinavia itu ada Denmark, ya, Finlandia, dan lain-lain itu, dia relatif sedikit ya. Apa penduduk miskinnya itu relatif sedikit. Nah apa pengaruhnya jumlah? orang yang miskin itu banyak. Dalam uh, penyediaan akses dan layanan internet, kalau jumlah orang miskinnya banyak, maka di situ orang miskin itu uh, juga memerlukan komunikasi internet padahal dia tidak mampu membayar. Maka itu akan terjadi semacam subsidi silang ya dari orang yang mampu, yang kaya untuk membiayai dirinya sendiri maupun memberikan subsidi kepada orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Nah ini di Amerika itu terjadi seperti itu. Jadi biaya internet di negara-negara yang orang miskinnya banyak, itu menjadi relatif lebih mahal dibanding negara-negara yang orang miskinnya sedikit. Nah itu adalah persamaan-persamaan yang menyebabkan saya membandingkan pertama dengan Amerika. Nah sekarang apa perbedaannya? Nah perbedaannya di Amerika itu tidak ada konsep area 3T tidak ada area yang apa namanya disebut 3T seperti di Indonesia. Dan itu infrastrukturnya, infrastruktur itu merata seluruh negeri. Itu Amerika seperti itu konsepnya ya. Jadi buat yang lain yang pernah tinggal di Amerika itu bisa melihat itu ya. Infrastruktur ya mencakup hak asasi manusia itu seperti listrik, air minum ya, telekomunikasi itu adalah tidak ada bedanya di kota besar dengan di kota sedang, kota kecil. Jadi di situ infrastruktur itu merata di seluruh negeri. Kemudian kedua perbedaannya adalah internet itu sudah masuk dalam hak asasi manusia sejak tahun 2010, kalau nggak salah 2009 atau 2010. Yang pertama internet masuk dalam hak asasi manusia itu di negara Perancis tahun 2008. Apa maksudnya masuk hak asasi manusia? Jadi suatu negara kalau memasukkan suatu layanan menjadi asasi manusia maka itu negara berkewajiban memberikan itu kepada rakyatnya kepada warga negaranya. Jadi kalau negara tidak mampu memberikan ya itu negara dalam ini pemerintah maka pemerintah itu bisa mendapatkan penalti ya bisa mendapatkan hukuman. Artinya ada sanksi sanksi kepada pemerintah jika pemerintah tidak bisa menyediakan hak asasi manusia tersebut. Ya. Kemudian ketiga pemerintah tidak membangun infrastruktur telekomunikasi ini perbedaan ketiganya. Kemudian keempat, nah di sana bagaimana supaya telekomunikasi internet khususnya sekarang ini sudah menjadi hak asasi manusia, berarti orang miskin pun harus punya akses, maka di sini operator telekomunikasi dan internet service provider itu diwajibkan menyediakan akses dan layanan internet gratis dengan kecepatan relatif rendah di lokasi publik, misalkan di taman, ya di di apa namanya di daerah pasar itu akan ada akses dan layanan internet yang gratis tentu saja dengan kecepatan yang relatif rendah ya tidak sama dengan yang yang berbayar jadi di Amerika Serikat seperti itu jadi ada semacam kalau bahasa orang Indonesia itu subsidi silang ya jadi orang yang mampu itu mendapatkan layanan internet dengan kecepatan yang sangat tinggi tapi tentu saja dengan biaya yang sangat mahal mahal itu maksudnya dibandingkan dengan negara kaya yang lain yang dimana negara tersebut tidak seluas Amerika dan juga apa namanya orang miskinnya tidak sebanyak di Amerika. Kemudian kedua, bagaimana itu dia melay bisa melayani gratis? Nah itu pembiayaan layanan gratis tadi itu bisa menggunakan dana Yusuf. Ya saya tidak apa namanya update ya karena ini bisa berubah-ubah regulasi di setiap negara itu kan bisa berubah-ubah. Bisa menggunakan dana Yusuf. Nah, operator itu bisa dibebani pungutan yang disebut Yusuf, tetapi itu dikembalikan lagi kepada mereka. Yaitu untuk apa? Untuk layanan yang mereka berikan gratis, nah itu bayarnya dibayar kembali dari uang mereka sendiri. Jadi dengan demikian memang akibatnya uh, pelanggan yang normal, yang yaitu menggunakan layanan yang kecepatan tinggi internet, maka dia akan bayar lebih relatif lebih mahal. Kemudian negara kedua yang saya bandingkan adalah Tiongkok. Nah ini kenapa Tiongkok? Karena... Uh, pertama juga wilayahnya luas dan penduduknya tidak tersebar merata 100% Ada wilayah yang sangat padat, ada yang sedang, ada yang sangat kosong Itu seperti Amerika Serikat dan seperti Indonesia Ini Tiongkok Dan kemudian kedua Kenapa setelah Amerika Serikat saya ambil Tiongkok? Karena Tiongkok ini dalam peralihan. Dulunya Tiongkok itu seperti Indonesia, ya. seperti Indonesia artinya ada daerah seperti katakan 3T ya. Ada daerah-daerah yang infrastrukturnya itu tidak baik seperti sebaik di kota-kota gitu ya. Tetapi sekarang Tiongkok ini selama 10 20 tahun terakhir sangat maju ya, teknologi maupun ekonominya sehingga mereka meniru Amerika jadi Infrastruktur itu dibuat merata seluruh negara begitu. Jadi seluruh negara pelan-pelan mereka akan seperti di Amerika sehingga jadi infrastruktur itu dibuat diusahakan semakin merata. Kedua perbedaannya di sini juga pemerintah tidak membangun jaringan. Jadi sama dengan di Amerika Serikat ya. Kemudian ketiga operator telekomunikasi dan internet service provider itu diwajibkan membangun dan menyediakan akses layanan internet kecuali di area yang diperbolehkan tidak dilayani. Ya, ini arah yang tidak yang boleh tidak dilayani itu semakin lama semakin sedikit. Kemudian ternyata operatornya itu rugi. Maka di situ pemerintah akan menalangi kerugian itu sehingga perusahaan operator itu tidak boleh dan tidak akan rugi dan tidak akan bangkrut. Nah ini begini kira-kira penjelasan saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.